Okey, kita masuk kepada bab 5 iaitu air dan juga larutan. Okey, air dan juga larutan. So, apa yang kamu kena faham? Okey, apa yang kamu kena tahu dalam bab ini? Okey, kamu kena tahu tentang yang pertama, sifat fizikal air, komposisi air, yang ketiga, proses penyejatan air, macam mana proses penyejatan air berlaku, yang keempat, larutan dan keterlarutan bahan, iaitu apa yang boleh melarut dan apa yang tak boleh larut dalam air, asid dan alkali, yang keenam, kaedah penulisan air, macam mana kita nak tuliskan air, yang ketujuh, sistem bekalan air, dan yang kelapan adalah pemeliharaan kualiti air. Okey, kita masuk dulu kepada 5.1, sifat-sifat fizikal air. Okey, sifat fizikal air. Okey, ini adalah contoh air. Okey, yang kamu nampak sehari-hari dalam kehidupan seharian kamu lah. Okey, secara basicnya, okey, air adalah cecair yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa. Okey, itu adalah sifat fizikal dia yang sebenar. Okey, tak macam air lain yang kamu minum. Sirap Bandung ke, air cincau ke. Kita dah tambah bahan lain dalam air. Okey, tapi secara asasnya, sifat fizikal air dia adalah tidak berwarna, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa. Okey, yang kedua, air wujud dalam tiga keadaan jirim, iaitu pepejal, ais, cecair, air dan juga gas steam. Okey, dan air dapat berubah daripada satu keadaan jirim ke satu keadaan jirim yang lain. Okey, maksudnya air ni boleh berubah daripada cecair, dia boleh menjadi pepejal. Okey, contohnya daripada air macam ni, dia boleh jadi ketul ais. Okey, macam kamu nak buat aiskrim lah, daripada cecair dia akan berubah menjadi pepejal. Itu yang kita panggil sebagai perubahan keadaan jirim. Okey. Ketumpatan air adalah 1 gram per sentimeter padu. Okey, itu adalah ketumpatan air. Ini bermaksud 1 sentimeter padu air mempunyai jisim 1 gram. Okey, dan bendasing. Apa itu bendasing? Bendasing ni adalah singkatan daripada perkataan benda asing. Okey, benda asing dalam air akan mempengaruhi takat beku dan takat didih air. That's mean maksudnya bila kita masukkan something okey ke dalam air, tak kisahlah kamu masukkan gula ke, garam ke, okey, dia akan mempengaruhi takat beku dan takat didih air. Okey, contoh katalah kamu masak sup ataupun tom yam. Okey, kamu dah tambah benda asing dalam air kan? Jadi dia akan mempengaruhi takat didih air tersebut. Okey. Okey. Next, sifat fizikal air. Air merupakan konduktor haba yang lemah. Okey. Air di bahagian atas tabung uji telah mendidih. Okey, ni contoh ya. Contoh yang menunjukkan bahawa air merupakan konduktor haba yang lemah. Okey, di bahagian atas ni, atas tabung uji ni, air ni dah mendidih. Tapi, okey, air di bahagian bawah ni, dia tak melebur lagi. Maksudnya, dia still jadi dalam bentuk pepejal lagi air ni. Okey, dia tak lebur lagi. Dia memerlukan masa untuk melebur. Nak menunjukkan bahawa air ni adalah konduktor haba yang lemah. Okey, sebab kamu panaskan di bahagian atas kan. Okey, hal ini menunjukkan bahawa air mengkonduksikan sangat sedikit haba kepada ais. Okey, sebab itulah ais ni belum lagi melebur. Okey, dan kita akan tengok kepada perubahan keadaan jirim yang berlaku dalam air. Okey, ini adalah air. That's mean ini adalah bentuk cecair. Okey, apabila berlakunya cecair berubah kepada pepejal, akan berlakunya proses pembekuan daripada air akan menjadi ais. Okey, dan kalau ais ketul tu, okey, dia cair semula, dia telah melalui proses peleburan. Okey, daripada cecair menjadi wap,
Okey, wap air. Okey, kepada gas ya, daripada cecair kepada gas. Berlakunya proses pendidihan atau penyejatan. Dan daripada wap air pergi kepada cecair, di mana berlakunya proses kondensasi. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula takat beku air. Okey, takat beku air adalah 0 darjah Celsius. Okey, itu adalah takat beku untuk air. So, bila sampai 0 darjah Celsius ni, air ni akan menjadi beku. Okey, ini adalah contoh eksperimen. Okey, air suling dalam tabung didih disejukkan sehingga ia mula membeku. Asalnya air dalam tabung didih ni asalnya air dan bila kita sejukkan dia akan membeku. Okey, contoh dia macam kamu nak buat aiskrim lah. Okey, macam kamu nak buat aiskrim, kamu akan letakkan cecair dan kamu akan sejukkan dia sehingga dia membeku. Okey, macam kita buat aiskrim goyang tu. Okey, termometer menunjukkan bahawa air suling menukar kepada ais pada suhu 0 darjah Celsius. Okey, ini adalah graf penyejukan air. Okey, di mana bila sampai takat beku 0 darjah Celsius ni, ais akan mula membeku. Okey, dan dia akan membeku sepenuhnya selepas tu. Okey, teori kinetik takat beku air. Okey, teori kinetik dia, apabila air disejukkan, tenaga yang terdapat pada zarah-zarah dibebaskan ke persekitaran. Zarah-zarah ni akan bergerak dengan perlahan. Okey, dan ruang antara zarah semakin berkurangan. Keadaan ini menghalang zarah daripada bergerak bebas. Okey, bila dia dah buang apabila tenaga dibebaskan, okey, haba dibebaskan, okey, zarah-zarah ni dia akan jadi semakin perlahan. Okey, tenaga dah kurang, jadi dia semakin slow, makin slow, makin slow, makin rapat, makin slow, makin rapat, makin slow, dan keadaan ini menghalang zarah daripada bergerak bebas. Okey, zarah-zarah ni makin rapat lah dan suhu dia akan semakin menurun. Dan untuk takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Okey, ini adalah contoh uji kaji di mana air tulen dalam keralam ni dipanaskan sehingga mendidih dan termometer menunjukkan bahawa air tulen tu akan menukar kepada wap air pada 100 darjah Celsius. Okey, sama konsep dia macam kita masak air dekat rumah. Okey, kalau kamu letak termometer waktu air mendidih itu akan jadi 100 darjah Celsius dan waktu tu dah ada wap air yang naik. Okey, dan ini graf pemanasan air. Okey, daripada cecair, so takat didih air 100 darjah Celsius, lepas tu dia cecair tadi akan berubah menjadi gas apabila semua air di dalamnya telah mendidih. Okey, untuk teori kinetik takat didih air. Okey. Apabila kita panaskan air, okey, haba akan diserap. Okey, haba akan diserap oleh zarah-zarah air. Dan bila diserap haba, okey, dia akan memperolehi tenaga kinetik dan bergerak lebih cepat. Okey, dia dah banyak tenaga. Okey, dia dah serap tenaga. Okey, jadi dia akan bergerak dengan lebih cepat dan saling menjauhi antara satu sama lain. Okey, zarah memperolehi tenaga yang mencukupi untuk mengatasi daya tarikan yang memegangnya dalam keadaan cecair dan suhu akan meningkat. So, yang ikatan ni daripada rapat tadi tu dia akan jadi semakin renggang. Okey, ni zarah-zarah yang bulat-bulat ni zarah-zarah. Okey, dia akan menjadi semakin renggang. Zarah-zarah ni jadi semakin renggang. Okey, bila tenaga haba diserap. Okey, bila semakin renggang lama-lama ikatan ni dia dah tak kuat. Okey, dia dah putus dan dia akan jadi gas. Okey, now kita tengok pula kesan benda asing. Okey, kesan benda asing kat atas ciri fizikal air. Okey, kesan benda asing seperti garam biasa dalam air mengubah ciri fizikal. Okey, contoh meningkatkan takat didih air. Okey,
bila kita letakkan garam ke dalam air, okey, dia akan meningkatkan takat diri air. Daripada 100, dia akan jadi 104 darjah Celsius. Okey, dan bila kita letakkan garam pula ke dalam air, takat beku air akan menjadi negatif 4 darjah Celsius. Bermakna sebelum ni, 0 darjah Celsius. Dan dia meningkatkan ketumpatan air. Nampak ni? Macam mana yang dikatakan ketumpatan air? Dalam ni kita letak tak ada garam. Ini kita letak garam sikit dan ini kita letak garam lebih. So, bila kita letak garam lebih, air akan semakin tumpat. Telur ni boleh terapung. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh buat eksperimen dekat rumah. Okay? So, ini adalah ujian yang kita jalankan ke atas air. Okay? Kita nak tengok takat lebur dan takat beku. Takat lebur, takat beku dan takat lidah air. Okey, dan ujian ni juga kita nak gunakan untuk tentukan sama ada air tu tulen atau tak. Okey, kalau air tu tak tulen, takat lebur dan juga takat beku dia ni akan berubah. Tak tulen tu maksudnya kita letak garam ke. Okey, so kalau kita letak garam tadi, takat diri dia akan meningkat kan. Bukan 100 darjah Celsius. Sama juga dengan takat beku, dia akan kurang daripada 0 darjah Celsius. So, kalau ada benda tu maksudnya, kalau benda ni berubah, okey, suhu ni berubah maksudnya air tu tak tulen. Maksudnya ada benda asing dalam air tersebut. Okey. Ujian dengan menggunakan kertas kobalt klorida kontang. Okey, warna biru bertukar kepada merah muda menandakan kehadiran air. Dan kuprum 2 sulfit kontang, okey, warna putih akan ditukarkan kepada warna biru. So, habis untuk 5.1.